Kabar-kabarnya dokter Icat nih mau jadi ini, mau jadi mualaf ya? Gimana tuh? Beneran? Ditodong pertanyaan oleh istri. Jauh sebelum aku ngomong di media, aku kan juga sudah ngomong beberapa kali dengan kamu. Sudah menjadi bahan pembicaraan kita lah berdua. Ya, bahwa aku konsisten dari dulu. Pengen belajar, pengen tahu. Tapi dokter beneran ini? Mau benar-benar belajar Islam? Sebenarnya dari 2 tahun yang lalu aku pernah ngomong dengan istri. Aku ngomong dengan istri. 2 tahun yang lalu? Dari 2 tahun yang lalu. Okay. Cuma kan aku nggak sengaja terngomong di podcastku tersendiri. Itu nggak sengaja pada waktu itu bahwa seorang ustadz, setelah berustadz-ustadz aku interview, akhirnya ada satu ustadz yang mungkin secara emosional aku nggak sengaja terngomong bahwa aku lagi belajar, seperti itu kan. Tapi tujuanku adalah pengen mencari ketenangan, pengen belajar, ya kan? Pengen membuat aku jadi orang yang lebih baik. Dan aku berusaha belajar mencari keyakinan itu. Kalau Dr. Richard tidak menemukan ketenangan, datang kepada Yesus sungguh-sungguh. Kosongkan hatimu, ini tipsnya. Masuk di dalam ruanganmu, mulai baca di dalam Injil Yohanes. Berkata, kalau memang kau Tuhan ada, nyatakan kuasamu bagi saya dan saya ingin merasakan. Minta Roh Kudusnya, Roh Kudus akan menjamahmu. Jangan kaget kalau tiba-tiba Dr. Richard gemetar. Jangan kaget kalau tiba-tiba Dr. Richard gemetar. Jangan kaget kalau tiba-tiba Dr. Richard gemetar. Let's be more listening. Let us hear exactly what you got planned for us, Father. We ask these things in Jesus' name. Amen. What you looking for? We got what you looking for. What you looking for? We got what you looking for. Done. Okay. Holy Spirit, activate. Oh no. Holy oh, Spirit, no. Oh, activate. No. Holy Spirit, activate. 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 All right, let's go. Oh, no. Activate. Jangan kaget kalau tiba-tiba Dr. Richard gemetar. Tapi dokter beneran ini, mau benar-benar belajar Islam? Sebenarnya dari 2 tahun yang lalu aku pernah ngomong dengan istri. Aku ngomong dengan istri. 2 tahun yang lalu? Dari 2 tahun yang lalu. Okay. Cuma kan aku nggak sengaja terngomong di podcastku tersendiri. Itu nggak sengaja pada waktu itu bahwa seorang ustadz, setelah berustadz-ustadz aku interview, akhirnya ada satu ustadz yang mungkin secara emosional aku nggak sengaja terngomong bahwa aku lagi belajar, seperti itu kan. Tapi tujuanku adalah pengen mencari ketenangan, pengen belajar, ya kan? Pengen membuat aku jadi orang yang lebih baik. Tapi permasalahannya, di keluarga besarku, itu nggak semudah itu. Pasti banyak hambatan. Banyak yang nggak suka. Banyak yang terang-terangan. Bahkan ketika aku belajar dengan seorang ustadz, tiba-tiba handphoneku bunyi di grup, jangan masuk Islam ya. Oh, banyak yang chat gitu? Dari keluarga? Ya, dari keluarga besar ya. Ya, aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa menyalahkan mereka. Karena dulu pun aku juga nggak suka loh dengan agama Islam. Dulu pun. Oh, sempat. Dokter. Karena stigmanya, stigma sih. Setelah aku belajar lebih banyak, ternyata bukan Islamnya yang bermasalah. Islamnya itu sangat indah, Islamnya sangat bagus. Islamnya justru membuat aturan yang banyak banget yang bisa merubah diriku jadi lebih baik. Tapi apa keindahan atau sesuatu di dalam agama Islam yang paling menurut dokter ini yang bikin saya jadi sangat tertarik gitu? Banyak ya, banyak banget sih. Banyak banget. Poin-poinnya mungkin yang paling bikin dokter melihat, wah ini keren banget loh ternyata Islam. Justru di Islam itu kita belajar untuk sabar. Oke. Okay. Rendah hati. Bagaimana cara kita mendapatkan ketenangan. Bagaimana... Emang sekarang gak tenang? Kan aku orangnya cukup meledak-ledak ya orangnya ya. Orangnya dominan dan cukup meledak ya. Di Islam juga kita kan belajar bahwa ada sholat 5 waktu. Dan menurutku, which is itu bagus banget ya. Dimana dalam satu hari itu kita mengingat Tuhan itu 5 kali minimal kita melihat ya. Menurutku itu menjaga keimanan kita banget ya. Ada banyak hal yang selama aku belajar sih, banyak hal yang
membuatku sendiri itu jadi lebih baik, bahkan menurutku jadi lebih bijaksana ya. Andai kata aku nggak belajar, mungkin di tahun ini aku bisa menghadapi kayak permasalahan Athena Padang atau permasalahan yang lain ya, mungkin tidak se-wise dan tidak sebijaksana ini menurutku. Sebelum belajar tentang Islam. Oke. Okay. Kabar-kabarnya Dokter Richard nih mau jadi ini, mau jadi mualaf ya? Gimana tuh? Beneran? Ditodong pertanyaan oleh istri. Jauh sebelum aku ngomong di media, aku kan juga sudah ngomong beberapa kali dengan kamu. Sudah menjadi bahan pembicaraan kita lah berdua. Ya, bahwa aku konsisten dari dulu. Pengen belajar, pengen tahu permasalahan iya atau tidak, itu menurutku bukan konsumsi publik untuk sekarang ini. Dan aku tidak mencari uang dari sana. Banyak yang ngatain, wah katanya Dr. Richard mencari uang, mencari perhatian, mencari pamor dari sini. Kalau memang aku mencari pamor, mungkin sejak 2 tahun yang lalu, aku sudah lock in. Ya, aku sudah lock in dan aku bikin acara besar-besaran. Aku akan bikin acara besar-besaran. Ya, pasti akan banyak orang yang pengen datang juga untuk melihat ya. Tapi bukan itu tujuanku. Bukan itu tujuanku. Entah nanti ke depan itu akan kulakukan demi hal-hal yang mungkin pengen menginspirasi orang atau pengen apa ya. Kita nggak ada yang tahu ya tentang itu ya. Tapi sampai detik ini, aku tidak mencari uang atau aku tidak mencari rejeki dari hal tersebut. Aku mencari keyakinan. Dan aku berusaha belajar mencari keyakinan itu. Kalau Dr. Richard tidak menemukan ketenangan, datang kepada Yesus sungguh-sungguh. Kosongkan hatimu. Ini tipsnya. Masuk di dalam ruanganmu, mulai baca di dalam Injil Yohanes. Berkata, kalau memang kau Tuhan ada, nyatakan kuasamu bagi saya dan saya ingin merasakan. Minta Roh Kudusnya, Roh Kudus akan menjamamu. Jangan kaget kalau tiba-tiba Dr. Richard gemetar. Jangan kaget kalau tiba-tiba Dr. Richard gemetar. Jangan kaget kalau tiba-tiba Dr. Richard gemetar. Holy Spirit, activate. Oh no. Holy oh, Spirit, no. Oh, activate. No. Holy Spirit, activate. 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 All right, let's go. Activate. Holy Spirit, activate. 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 Oh, for a thousand tongues to sing my great Redeemer's praise. It's church like you've never seen it before. You come as you are. The pastor bears his soul and more. Let's be more listening. Let us hear exactly what you've got planned for us, Father. We ask these things in Jesus' name. Amen. It's okay to drop in and drop your clothes. On this day, most were covered up because of our cameras, but they insist they're comfortable receiving the word of God from a pastor in his... Okay. Holy Spirit, activate. Oh, no. Holy oh, Spirit, no. Oh, activate. No. Holy Spirit, activate. 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 All right, let's go.